Mamanya demam nih, demam. Demam. Jadi mau dikompres nih pakai air panas. Udah kembali. Oh, kakinya dulu panas. Kayak kakinya dulu katanya. Mana kakinya? Teriaknya yang keras ya, Mak. Jadi om tadi matanya mau dicampur. Campur apaan? Nah, kalau dicampur dia dingin. Jadinya malah kayak es buah. Panas banget sih. Apa pegangin ini? Berarti masih normal. Panas. Cuma perasaan aja. Panas banget. Makanya jangan meriang. Merindukan kasih sayang. Gini. Ini mama panas banget sih. Perasaan doang. Perasaan doang. Sabar. Ini cobaan. Cobaan gitu. Kayak punggungnya sih. Enggak apa-apa. Ini dong. Enggak ngumpul kan tas, enggak ngumpul ya, enggak ya. Ngumpul. Oh, jangan ini lagi ya, terus yang tadi aja lah. Panas banget. Di pas kulit tau gak? Amin. Nah, udah di pas tuh. Kita lagi nolak banyu ini. Yorang ya. Kita mau boleh, Gin. Mau tebak, kamu pegang dulu deh kamu. Aduh, panas. Udah kamu lurusin. Amas pas, aduh. Cobaan. Cobaan. Saya kalau lihat kamu lemes kemarin tasnya, jadi saya kepikiran. Pelan. Harus nyari yang kayak gimana lagi. Aduh apanya wong, ini kan bekas tadi. Kita panas banget. Ya kan. Udah hatinya meriang, merindukan kasih sayang. Mau dikerok nggak ini? Ya. Ambilkan itu tas apa namanya? Pari. Tapi ini habis dipanasin, pori-porinya pasti ngebuka lebar. Pori-pori. Iya. Pori-pori. Dung. Hey. Yang kecemplung tangannya mau banyak. Panas kok. Enggak aja nangis. Aku pura-pura, Mak. Aku pura-pura. Ini sakit dari dindingnya, Mak. Eh, kapan kakimu masuk ke situ? Enggak panas kok. Tuh lihat nih, saya meres nih pakai tangan nih. Kalau yang masih meres pakai kaki yang. Terus itu masih ada airnya. Iya tuh sih. Wah, gini kamu mobil takut. Masih mendingan punya suami yang mau begini kirian meriang. Coba kalau suamimu udah tua, yang 50 tahun lebih tua dari kamu. Kamu meriang begini, dia cuma cengah-cengah doang. Ya mah. Terus kalau gajian jangan duit buat beli perhiasan semua. Tas ini tabung. Bukan tabung. Salah nih kalau beli perhiasan itu tabung. Mau buat siapa itu? Mati. Nangis, Mak. Anu, sini lehernya. Lehernya. Sini. Oh ya nanti berarti saya masukkan tangannya aja. Terus sini. Oh ya. Gue udah enggak panas banget, kita coba. Udah enggak panas kok, Bang. Udah enggak panas kan? Anget. Iya, tapi udah enggak panas. Tadi kan panas banget. Ya. Nah, ini udah adem tuh kakinya tuh. Ya kan?
Kayak waktu kamu kemarin tuh panas, papa kompresin langsung adem kan? Betul. Udah gak panas, Tas. Itu bapak. Wah, obat sama aku. Wah, dulu. Udah kangen vaksinnya. Jangan mipil, pilih dulu, kangen gitu. Langsung semuanya, Tas. Bismillahirrahmanirrahim. Bangkong nongkrong menculat cuklong. Lu gak kabar penyakitnya. Mama itu menangis terharu, Tas. Dia bayangin kalau suaminya lebih tua 10 tahun dari dia. Habis dia sekarang gitu. Dia meriang. Adanya ngomel doang. Mending masih muda ngomel-ngomel gitu kan. Sakit, peduli gitu. Ya, Tas. Besoknya, ntar ya tau sih ya, perut teh. Pegel banget gak sih? Masih pegel gak? Udah enggak lah. Udah enggak, ya biasanya kalau udah dikompres kompres gak penting ya, coba. Kakinya. Awas. Udah gak panas banget kakinya juga langsung. Langsungin apa namanya? Langsung normal. Baju aku tadi dipakai. Kalau dingin banget sih. Hah? Dingin banget. Dingin karena gak keringetan. Karena sudah keringetan ya. Hangat ya, Tas. Makanya tuh jangan layap mulu, Tas, bilang mamanya. Kucing pelah ini. Panas juga. Pasan doang. Pasan gitu. Nah. Sekaton anu nih. Salah nih ini. Nah, keprukut betas. Ya, ambilin kolor di atas di tas. Di dalam ada satu, di dalam ada. Kan saya ngajak ambil ini. Jadi kita krekin, Tas. Biasa sih langsung sembuh kalau kayak gini. Yang udah-udah, Tas. Kayak dulu di tebet begitu, mama tuh meriang tuh. Papa kompres. Ya bukan hanya di tempat, cuma kan dulu awal-awal di tempat meriang. Kenapa? Hah? Kenapa? Kau tanya lu kenapa ya, Nuk? Meriang. Panas. Ya, meriang buatnya nggak sehat pasti. Oke. Saya dobelin aja dulu. Kompet. Oh, yang apa, Tas? Ikan. Hah? Ikan. Sini kamu. Hah? Kalau papa kok jadi enak begini ya. Nah, bisa. Terus ganti anak lo nih gue. Iya, kemarin aku ya, Tas. Yuk, di sini kamu kesini. Iya lah. Iya, mama di teman ini nih. Mama kerasa dingin banget, tau. Ini kamu.
Lu ngomongin. Kenapa aku? Udah jangan nangis, Ma. Ikutin teman. Apa sih bete ini kok? Semalam masih hidup aja bete ini kok sih? Mana ngomong semalam tas mau jadi sedih tau. Kan jadi nangis mamanya kan tas tuh dia tuh. Iya, papa. Kamu yang ngomong bete ini temen nah. Nangis kan tuh. Nangis tuh mau. Nangis tuh kan. 10 juta belum cair juga. Ini mamanya Meriang. Kalau kemarin Tasya malam minggu tuh hampir kehilangan kesadaran. Sudah tangannya udah begini, matanya tangannya begini. Yang saya bingung kan tangannya begini. Mulutnya mengesong-mengesong, ngomongnya nggak jelas. Mungkin itu pengaruhnya sampai sekarang tuh masih ada kayak. Tapi nanti saya usir kembali. 3 kali tiupan, tiupan pertama cuma nyengir doang. Tiupan kedua masih begini, tangannya masih begini. Tiupan ketiga baru dia lemes. Jadi kakinya tuh dingin, kepalanya panas. Nah itu kalau orang Jawa bilang itu karu-karu atau ketempelan jin. Tapi dia sudah baikan, sudah ceria kembali. Kemarin diam saja. Ngantuk. Nah kan, dia yang demam. Ini demam ini. Yaudah mau makan dulu mah, ini makan lah. Tidak. Gak apa-apa, makan berkali-kali juga gak apa-apa. Ya Tas. Kamu juga. Udah mah sembuh mah. Ya sembuh lah. Perut aku melilit foto. Abis mandi. Saya juga dikerokin tadi sini ya, dikerok. Udah mah jangan nangis, Ma. Udah kan nangis. Itu suara sembab di atas. Ya, tuh. Tuh. Diledekin sama anaknya tuh. Kalau kamu sakit aku kan bingung mah mau pilih seperti apa penggantinya gitu. Ini kebanyakan jadinya bingung. Aku porak-parek kabeh tembok karo aku ciumi kayak gue, masya Allah. Wes lipstiknya mama itu kabeh nih. Orang yang lipstiknya. Masih panas sih. Kalau panasnya sudah enggak tuh, di atas ya. Saya ngopi dengan atas. Udah enggak hangat kan? Mantan hangat, satu hangat. Oh, tadi kakinya juga panas. Nah, ini sudah adem kan? Kalau menurut saya sih udah langsung turun. Biasanya kalau udah dikompres, makanya bangun, Mak. Kenapa, Nak? Aku mau bangun. Saya pesenin anu gabut. Iya, yang pesen. Ayam geprek, chicken. Wow, murah banget. Udah segitu dulu ya. Ini mamanya lemes banget, saya juga. Itu Tas, tolong Tas. Aku juga.